dari Velodrome sampai ke stasiun Boulevard. Terus balik lagi ke Velodrome lagi. Tadi dari ini kan dari awal nih di Velodrome, nanti mau ke Pegang Sanggo yang ujung. Excited aja sih. Bagus sih Jakarta, banyak perubahannya. Iya, excited banget lah. Pertama kali coba kereta kayak gini. LRT ini cepet banget sih dari perpindahan stasiun ke stasiun lainnya. Juga nggak terlalu lama, mungkin kalau untuk jam-jam sibuk bisa ngejar waktu kerja. Terus di dalam juga nyaman karena nggak boleh makan, nggak boleh minum, dan juga dijaga sama security yang cukup aman menurut saya. Ya sih, jaga kebersihan, kayak jangan makan, jangan minum, kayak kecil aja permen itu sangat kayak kelihatan sampahnya kalau misalnya jatuh juga kan. Kalau misalnya emang mau makan ya di luar kereta, tapi sampahnya langsung dikantongin kalau nggak ada tempat sampah. Kalau ada tempat sampah langsung buang ke tempat sampah aja. Oke. Tipsnya sih yang pasti naik kendaraan umum, jangan pakai kendaraan pribadi. Soalnya lebih biar ngindar macet. Kalau mau naik LRT, dijaga kebersihannya biar nanti kita sama kalian nanti yang depannya mau menggunakan nggak risih, nggak kotor. Ya udah itu aja kayaknya.